ya, kemacetan terjadi di jembatan Batu Jaya, guys. Lihat tuh, macet total, parah, tak nggak jalan. Ya, tepat di tahun baru tanggal 1. Berapa nih, jam 5 sore? Macet. Nggak jalan ya tuh. Panjang, pokoknya panjang banget tuh. Bisa sampai Babakan kayak ini atau Segara kayak macet tuh. Batu Jaya Karawang macet parah. Maju kena, mundur kena. Tepat tanggal 1 Januari 2024, di mana hari sudah memasuki tahun baru, banyak warga dari Bekasi dan Karawang menghabiskan waktu liburannya ke sejumlah tempat-tempat objek wisata yang berada di Batu Jaya Karawang. Seperti yang menuju ke Pantai Pakis, Pantai Pulau Putri, maupun Candi Jiwa. Namun liburan di awal tahun baru ini diwarnai dengan kemacetan parah di sepanjang jalan raya Batu Jaya Karawang ini. Diawali dengan macet. Jalan itu ya, tuh, Pak. Kenapa enggak? Info pada siang menjelang sore hari ini kondisi jalan jembatan penghubung antara Karawang dan Bekasi, tepatnya di Setia Laksana JB, jembatan Batu Jaya, terpantau padat merayap. Untuk yang bepergian bisa cari jalur lain agar tidak terjebak macet, karena luar biasa ini arus kendaraan yang hilir mudik, entah mau kemana atau jalan-jalan atau healing dan lainnya. Banyak-banyak sabar karena padatnya kendaraan yang hilir mudik. Kemacetan itu dipicu akibat dari membludaknya wisatawan lokal menuju dan pulang dari tempat-tempat objek wisata di sekitaran Batu Jaya Karawang. Melaporkan
Jembatan Batu Jaya macet total di sore hari, tepat di tahun baru. Ini jam 5-an, ini sekitar jam 5-an. Macet parah, stuck, nggak jalan. Tadi nanya ada yang terjebak. Lebih dari 2 jam terjebak macet. Jar, gimana nih Jar? Pulang, kena macet nih. Pak, gimana Pak? Kena macet Pak? Kita pulang sampai rumah jam berapa nih Pak? Hei, aduh, macet parah. Udah kita botram di sini. Seperti yang terlihat dari pantauan, Jembatan Batu Jaya merupakan jembatan yang menghubungkan antara Bekasi Kerawang ini. Kemacetan tak bisa terelakkan, maju kena, mundur kena, baik dari arah Tanjung Pakis menuju Rengas Dengklok maupun sebaliknya, ataupun dari Cabang Bungin yang menuju ke Pantai Pakis. Kendaraan pun stuck dan tak bisa bergerak. Tak sedikit pula warga yang hendak pulang maupun menuju objek wisata hingga terjebak macet parah. Macet parah, macet total, stuck nggak jalan. Baik kendaraan kecil, motor maupun kendaraan mobil. Ternyata kemacetan ini dari siang hingga malam hari pun terjadi di Jembatan Batu Jaya. Sampai babakan kayak ini atau segar kayak macet itu. Mana? Mana? Tadi dia pernah.